Oke, cukup sekian dulu trip reportnya. Kira saya finish di Bekasi Timur. Untuk trip berikutnya, silakan langsung komen aja ya di kolom komentar video ini. Terima kasih juga yang sudah nonton sampai selesai. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki olehnya. Jangan lupa subscribe juga ya untuk video untuk channel ini. See you next video and bye-bye.
masuk ke dalam. Nah ini udah terparkir Santika Hypersport, disusul Agra BM 92 Bojonegoro Bogor 161 Raka Vio, disusul 080 Siliwangi. Udah batas Sinar Mandiri. Kita seri 6 Hypersport. .063 positif Bojonegoro Pondok Cabe. Mania mania asli pati. DR38 Bojonegoro Ciawi. Ini yang saya naiki datang Just No Limit HR69. Nah ini rombongan 18 orang ikut Haryanto 71. Kalau saya ikut ini 69. Mana mana mana. Jam 5 seperempat. Iya kok. Jam 5 seperempat. Itu apa? Nah, bentar yuk. Siap. Halo. Duit OPEX, sekolah ini. Ayo, bisa yo. Sampai jumpa di jalan. Ayo, Bu. Bisa yo, hati-hati di jalan. Bisa ya. Tadi 18 orang naik HR71, sedangkan kami berdua naik HR69 Boris. Satu.
Oke, 46. Loro sing wingi kene numpak. Sing karep ora pecah. Nambah sas. Iya. Kasih to. Kasih sas ki. Satu mode berarti.
Ini nyampe pom bensin Wolari Kendal untuk mengisi solar bersandingan dengan tim Wonogiri HR07 Poris Wonogiri California crashnya salju ini artis. Crash salju. Ini ada HR entah 47 apa 48 ini. 47 Sawong Galing. Jakarta Madura arah ke timur ini. Oh, betul. Cecer. Asal Dewa Noki gitu. Empat enam kopati di sini di sampai Pak Daud kan nyampe rumah makan Menara Kudus nomor 2 di belakang HR46. Nah, dua-duanya ini merupakan armada langsungan, yaitu nggak mampir Kudus, jadi paling gasik sendiri di antara muriaan lainnya. Bis spesial pokoknya. Jangan lupa untuk sholat dulu maghrib sama isya. Dua gak? Pulau Janisari Jepara Doyong. Wah, lampune RGB kabeh. Mantep tenan. Oh,
Red Sable 18. Kita ikut aja. Wis putar wale. Padahal ini tadi malam ngeblong Blacklist loh. Tapi nyampe sini selisih setengah jam. Ngapet nek gene ruang tunggu penumpang jenengan mlebet lewat arah kiri. Nah, terus masuk nek gene ngingkin terus, belakang terus. Ini pasukan Herianto Muriaan urut sesuai yang paling awal datangnya. Yang nomor 1 tadi 69 Legis Bojonegoro, disusul Tato atau Meceba Tayu, disusul Veneno dari Jepara dan Tanah Suci dari Sukolilo Pati. Ya, duluan ya Fit, atur sun ya. Main lo. Oke, kira saya tiba di Terminal Kudus. Selanjutnya saya akan tagihan bus Bejo. Seperti apa keseruannya, langsung saja ikuti ya. Jangan lupa subscribe juga dan like video ini ya, sebelum lanjut. Cekidot. Ya, Pak.
Gusman itu agen BCU-nya di situ. Nanti yang butuh nomornya silakan cek di kolom deskripsi aja. Oke, tiketnya udah di tangan nih. Foto Bapak saya. Mana? Lagi tidur. Ya agen BCU. Oke, ini tiketnya. Mari kita review dulu ya. Atas nama Bima dari Kudus tujuan Cibitung, kursinya CD BE05. Armada bisnya yang mana ya? Aduh, masih deg-degan ya sebenarnya ini. Semoga yang penonton ya ada harapnya sih. Tanggal 24 bulan 3 2019 BCU Kudus. Nah, ini penampakan tiketnya. Ini kupon makannya. Sampulnya nggak jauh beda sama yang dulu-dulu ya. Masih yang itu Jetbus 2 B57 Scania. Oke, berhubung ini bisa belum datang, udah jam asar juga, mari kita sholat dulu ya. Jangan lupa kewajiban. Oke, bye. Yang masuk pertama terminal Kudus untuk tujuan mana ini, NS berapa tadi, Bandung apa Jakarta Bogor. Ini ada video baru datang 2 unit di sana, ada Haryanto, terus ini barisan ini Santika. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa subscribe ya dan like video ini juga, oke? Semoga yang datang penonton Scania. Masalahnya tadi penonton Scania yang B65 dia itu jalan dari Poris putar balik. Cuma belum tahu ini B65 apa bukan. Kalau iya B65 sekarang jalan, berarti dia bareng sama B66 tronton juga gitu. Cuma nggak tahu nanti kelanjutannya, lihat saja ya. Cekidot. Datang lagi B62 Icardi. B43, B32 Bandung, B33, B08. Ini adalah bisnya Pak Bro nih, 65 New Paradise. Yang belum lihat trip reportnya bisa kalian klik di kanan atas ya, atau di kolom deskripsi. Mantap kok, gak mengecewakan. Iya. Siapa? Apa? Meraknya udah datang belum? Merak. Oh, udah Icardi. Icardi udah ada. Meraknya bisa aman. 62. Sama ya. Apa? Nih, BJUB 46. Nanti sehabis lebaran bakal ada ngajain tour, ngadain tour ke pantai.
bareng ini Armada 746. Tunggu info selanjutnya ya. Balik tadi ya pak. Wow.
dan mau main langsung di telepon Grabnya kok mas. Lagi mau gas lo di telepon Grabnya. Jadi kita kontrol. Herman tutup lawangnya kenapa teleponnya ditutup ya? Apa mas? Kok masih jalan? Tenang, ono Ilham mengarep, kok tak boleh naik informasi. Tenang, wah. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Terima kasih.